Ini saya nyala. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan ketentuan pada acara pagi hari ini. Yang pertama, dimohon Bapak dan Ibu peserta webinar untuk dapat menonaktifkan speaker masing-masing pada saat proses acara dan kegiatan berlangsung. Kedua, dimohon Bapak dan Ibu para peserta webinar untuk dapat menggunakan virtual background yang telah kami share di kolom chat, dimohon untuk dapat mendownload. Yang ketiga, dimohon Bapak Ibu para peserta webinar untuk dapat mengaktifkan kameranya pada saat prosesi penandatanganan berlangsung. Yang keempat, dimohon Bapak Ibu peserta webinar untuk dapat mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh panitia. Demikian informasi kami sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Acara akan segera dimulai pukul 10 on time. Untuk kami informasikan. Ya, kita saksikan kembali iklan webinar kita pagi hari ini. Kami persilakan panitia.
Ya, selamat pagi Bapak Rektor. Selamat pagi Ibu Rektor. Baik, acara akan segera dimulai. Selamat pagi, selamat datang kepada Bapak dan Ibu Rektor, para hadirin, narasumber, serta teman-teman mahasiswa dari Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Esa Unggul, dan dari Universitas Seluruh Indonesia yang hadir pada webinar dengan tema Wellbeing Masyarakat Urban di Era New Normal dan penandatanganan MOU antara Universitas Esa Unggul dengan Universitas Pembangunan Jaya tentang kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta mendukung program Kampus Merdeka. Yang terhormat Ibu Lianawati Limantara, PhD, selaku Rektor Universitas Pembangunan Jaya. Selamat pagi Ibu Rektor. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Arief Kusuma Among Praja, MBA IPU, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. Selamat pagi Pak Rektor. Yang terhormat Ibu Dr. Clara Monica, SPSI, MSI, selaku narasumber. Di mute Bu Ayu. Bu Ayu, suaranya. Yang kami hormati Ibu Regina Nafira Pratiwi, SPSI, MSC, selaku narasumber dosen Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Yang kami hormati Ibu Amalia Adayani, SPSI, selaku moderator dosen Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Direktur, Dekan, Kaprodi, dan dosen, serta hadirin peserta mahasiswa yang berbahagia. Acara ini terselenggara bekerjasama Universitas Pembangunan Jaya dan Universitas Esa Unggul. Acara pada hari ini diawali dengan penandatanganan MOU antara Universitas Pembangunan Jaya dengan Universitas Esa Unggul. Bapak Ibu hadirin, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Syalabi, SAG, selaku kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Syalabi. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Esa Unggul, Bapak Doktor. Saya hormati Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Ibu Lianawati Limantara, PhD.
Yang saya hormati para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan prodi, para bapak dan ibu dosen, para narasumber, para mahasiswa yang mudah-mudahan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga acara webinar sekaligus penanda tanganan nota kesepahaman antara Universitas Esa Unggul dengan Universitas Pembangunan Jaya berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, saya persilakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan hanya kepada-Mu. Engkau yang menyaksikan segala kejadian, Engkau yang menyaksikan segala sesuatu berlaku atas kodrat dan iradat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada pagi ini kami berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam rangka menyaksikan penandatanganan MOU antara Universitas Unggul dengan Universitas Pembangunan Jaya serta webinar daring kesehatan mental. Tiada lain kami mohon kepada-Mu ya Allah, selain rahmat, inayah, dan ridha-Mu, lancarkanlah acara kami pada pagi hari ini. Ya Allah yang Maha Penyayang, hanya kepada-Mu kami meminta, dengan diadakannya acara ini, berikanlah perubahan yang akan membawa dampak yang positif bagi kinerja kedua belah pihak, agar dapat bersinergi lebih baik yang pada akhirnya kami dapat menunaikan amanah yang kami emban dengan sebaik-baiknya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa bapak dan ibu kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa para pendahului kami, dan dosa orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah tawakina azabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syalabi atas pembacaan doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk mengambil sikap sempurna. Selanjutnya yaitu penyampaian dari sambutan Bapak dan Ibu Rektor.
sambutan pertama, yaitu dari Universitas Pembangunan Jaya. Namun sebelumnya kita saksikan dulu profil dari Universitas Pembangunan Jaya. Ayo persilahkan Pak. Aduh. Ya, ya. Selamat pagi. Saya sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan, Bapak Dr. Insinyur Arief Kusuma Amongkraja, Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan dari Universitas Esa Unggul dan juga para peserta dari kegiatan seminar. Sinergi merupakan satu kekuatan yang sungguh luar biasa, yang penting di dalam kita meningkatkan percepatan sebuah kemajuan. Dan kami sangat menyambut baik yang boleh terjalin antara Universitas Pembangunan Jaya dengan Universitas Esa Unggul. Karena dengan bersinergilah, maka kita akan mampu melakukan multiplikasi. Kita dapat melakukan perubahan-perubahan atau pembangunan-pembangunan yang sifatnya sangat eksponensial. Kami menyambut baik dan berharap bahwa sinergi ini yang sudah kita langsung awali dengan penandatanganan MOU dan langsung dilanjutkan dengan seminar virtual ini merupakan langkah awal yang akan kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif di masa-masa yang akan datang. Dengan mengucapkan puji dan syukur sekali lagi Insinyur Arief dan seluruh jajaran dari Universitas Esa Unggul. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rektor untuk sambutannya pada pagi hari ini. Suatu kehormatan bagi kami di sini. Untuk selanjutnya, Pak Iman, untuk share screen video profil Ibu Pembangunan Jaya. Kami persilahkan, Pak Iman. Insinyur Ciputra pada tahun 1961, dia memiliki hobi panjang untuk meningkatkan kehidupan perkotaan dengan berkontribusi pada bidang properti, manufaktur, konsultan manajemen, konsultan desain, pariwisata atau rekreasi, trading, mekanikal dan elektrikal, dan pendidikan. Pada tahun 2011, didirikanlah Universitas Pembangunan Jaya dengan 2 fakultas dan 10 jurusan studi, yaitu akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi, psikologi, dan lain-lain. Lalu desain komunikasi visual, desain produk, sistem informasi, informatika, arsitektur, dan teknik sipil dalam Fakultas Teknologi dan Desain yang terakreditas penuh oleh BAN PT. Universitas Pembangunan Jaya terletak di kawasan Bintaro Jaya yang sangat strategis untuk dijadikan tempat belajar karena memiliki akses tol Pondok Aren yang hanya 5 menit dari kampus UPJ. Akses mudah ke stasiun KRL Jurangmangu yang memudahkan perjalanan mahasiswa serta
akses menuju Bintaro Jaya Exchange Mall. Dengan metode pembelajaran problem-based learning, para mahasiswa didorong untuk memiliki pola pikir yang kreatif dan inovatif. Fasilitas di Universitas Pembangunan Jaya, fasilitas laboratorium dan studio, laboratorium komputer, informatika, robotika, keramik, kayu logam, mekanikal tanah, multifungsi, studio fotografi dan studio multimedia, lapangan futsal, dan lapangan basket. Fasilitas kelas yang nyaman, dan terakhir, fasilitas parkir. Universitas Pembangunan Jaya adalah perguruan tinggi dengan tiga ciri khas, yaitu liberal art, yang berarti menyiapkan lulusan untuk menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat berubah. Sustainable Development dan Entrepreneurship berorientasi pada keterpaduan dan keseimbangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan manusia yang utuh dan humanisme, serta berwawasan lingkungan berkelanjutan. Ketiga, memiliki spirit of entrepreneurship. Universitas Pembangunan Jaya juga senantiasa berkolaborasi dengan institusi nasional maupun internasional untuk membangun sinergi dan hubungan yang erat dalam bidang industri, pendidikan, dan institusi lainnya. Seperti pada tanggal 20 hingga 21 Januari 2020 lalu, diselenggarakan CUSMI 2020 oleh LP2M Universitas Pembangunan Jaya. Tujuan primer dari penyelenggaraan CUSMI 2020 adalah sebagai wadah bagi para peneliti untuk bertukar informasi berkaitan dengan urban development, lifestyle, serta sebagai wadah yang dapat dipergunakan untuk aktivitas diseminasi aneka macam penelitian terbaik pada lingkup urban studies. Dan juga, Universitas Pembangunan Jaya mengadakan beberapa event prodi seperti COFEST, INDEX, SIKAP, dan Pekan Raya Manajemen yang diadakan setahun sekali oleh prodi. Dengan fasilitas yang ada dan nilai-nilai yang teranut dalam UPJ akan diwujudkan dengan menghasilkan lulusan yang lebih kreatif dan inovatif dalam belajar maupun bekerja, serta unggul dan peduli, profesional yang berkualitas, memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi, tangguh dalam menghadapi persaingan global, berwawasan luas, multi perspektif, dan memiliki spirit of entrepreneurship, serta peka terhadap perkembangan teknologi, humaniora, ilmu pengetahuan, dan lingkungan hidup. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iman. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Rektor Universitas Esa Unggul. Kami mengundang kepada Bapak Dr. Insinyur Arif Kusuma Among Praja, MBA IPU, untuk dapat memberikan sambutan. Baik, terima kasih Ibu MC, Ibu Ayu. Yang saya hormati Rektor Universitas Pembangunan Jaya Ibu Linawati Limantara PhD beserta jajarannya, hadir juga Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, kemudian rekan-rekan kerja saya, ada Rektor, kemudian Dekan, mungkin juga beberapa hadir Ketua Program Studi Universitas Esa Unggul. Kemudian Bapak Ibu narasumber yang saya hormati juga, pada kesempatan kali ini sudah hadir ada Ibu Dr. Clara Monika dari Universitas Pembangunan Jaya dan juga Ibu Regina Navira dari Universitas Esa Unggul. Kemudian Bapak Ibu Civitas Akademika Universitas Esa Unggul dan juga Universitas Pembangunan Jaya. Siswa Ibu dosen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, dan juga dilanjutkan Esa Unggul dan Pembangunan
saya dan juga dilanjutkan dengan adanya seminar dalam jaringan menjalin kerjasama yang diharapkan dapat memberikan kemanfaatan baik kedua institusi dan juga kira-kira pertengahan tahun lalu mungkin bulan Mei itu ya Ibu Rektor mengadakan seminar dan menjadi salah satu pembicaraan kampus. Aplikasinya nanti juga kita. Mohon maaf Bu Devi, kedengaran ya Bu Ayu ini? Kedengaran ya? Kedengaran Pak. Oke, okay. Mohon maaf, tadi kayak ada suara itu ya? Iya. Kemudian juga bagi kami juga dengan Universitas Pembangunan Jaya atau Pembangunan Jaya bagi saya pribadi paling tidak lah. Sudah tidak asing lagi dengan kata Pembangunan Jaya dan juga ya, tidak asing lagi dengan logonya. Karena dulu kalau kita ke Ancol itu yang kita lihat itu adalah logo Pembangunan Jaya dan merupakan satu tempat yang kita sebagai anak-anak kecil itu menyenangkan. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita sama tadi Ibu Rektor juga sudah kemukan bahwa perguruan tinggi itu dapat tumbuh berkembang, ya itu kalau kita melakukan namanya tadi jalin kerjasama dengan secara sinergitas ya dengan institusi-institusi lainnya juga terutama juga perguruan tinggi gitu loh. Jadi memang kalau kita mau berkembang sebagai perguruan tinggi ya selain kita menghasilkan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, kita menghasilkan lulusan yang memang benar-benar punya kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan juga penelitian ataupun publikasi yang memang dibutuhkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ya tadi itu bisa dipercepat lagi dengan adanya kerjasama antara perguruan tinggi. Jadi juga kita dengan kerjasama ini kita juga bisa bersinergi, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Dan juga kita tahu bahwa kebutuhan daripada pendidikan di Indonesia ini juga masih tinggi. Sama-sama kita tahu bahwa angka partisipasi kasar pendidikan di Indonesia itu masih sekitar 35% ya, atau mungkin kurang dari 40%, atau boleh dibilang mahasiswa atau pemuda yang berumur antara 18 sampai dengan 25 tahun itu masih sekitar 40% yang menikmati atau mengenyam pendidikan tinggi. Untuk itu juga kerjasama antar pendidikan ini juga tentunya juga penting. Juga kerjasama ini juga bisa kita lanjutkan juga dengan kerjasama Tridharma yang lainnya gitu ya. Dan kerjasama ini, contohnya webinar ini juga membuktikan bahwa kerjasama antara perguruan tinggi itu juga nanti bisa bermanfaat bagi pemangku kepentingannya. Ya mungkin dengan dua dosen kita, kemudian saling bertukar pandangan, kemudian didengarkan oleh mahasiswa, ya tentunya ini juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak, Ibu yang saya hormati, selain webinar, kemudian juga kerjasama institusi kita ini juga seharusnya bisa dilanjutkan dengan kerjasama dan bentuk yang lain. Seperti misalnya dalam rangka menindaklanjuti program Kampus Merdeka yang tadi sudah saya sebutkan bahwa Ibu Lina mengadakan seminarnya itu. Kemudian bisa kita mulai dengan salah satu di antara ataupun beberapa di antara bentuk-bentuk dari ada yang ada dalam kegiatan Kampus Merdeka. Misalnya ya salah satu yang paling mudah mungkin adalah pertukaran pelajar. Ya silakan saja gitu mahasiswa psikologi yang ada di Universitas Pembangunan Jaya untuk mengambil mata kuliah di
Unsa-Esa Unggul, mungkin mata kuliah unggulan ataupun juga mata kuliah yang tidak dimiliki oleh Universitas Pembangunan Jaya ataupun sebaliknya, atau bahkan juga mungkin juga jurusan manajemen kita gitu ya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita itu juga bisa mungkin mengambil mata kuliah misalnya psikologi konsumen gitu ya di Universitas Pembangunan Jaya. Jadi juga kita berharap juga kerjasama ini juga bukan hanya satu program studi atau fakultas saja, tapi juga berkembang menjadi kerjasama beberapa program studi lainnya. Sebagai informasi, kami ini memiliki sekitar ada 10 fakultas, kemudian Fakultas Psikologi salah satu di antaranya. Kita mempunyai 34 program studi, 7 di antaranya program magister, 3 program diploma, 3 program profesi. Sisanya 21 program itu adalah program sarjana. Kemudian juga mungkin hadir bersama saya di pagi hari ini ada beberapa dekan, yang salah satunya mungkin dekan Fakultas Psikologi. Ibu Yuli sudah hadir, Ibu Yuli ya, juga di sini. Mudah-mudahan Bu Yuli juga bisa menindaklanjuti kerjasama antara fakultas yang ada di dua universitas ini. Kami ini juga melihat bahwa kerjasama ini juga bisa dilanjutkan juga dengan yang lainnya, karena kita melihat bahwa ada beberapa program studi yang sama yang dimiliki oleh Universitas Pembangunan Jaya dan Esa Unggul, seperti ekonomi ya, di sini saya lihat juga ada manajemen dan akuntansi kami juga punya, kemudian juga psikologi, juga fakultas ilmu komputer, ada teknik informatika, kemudian informasi kami juga sama-sama punya, kemudian ada desain produk, desain komunikasi visual. Nah ini juga kita sama-sama juga memiliki ya, tentunya bisa dikerjasama. Dan juga di sini saya lihat juga Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya mungkin juga kami juga punya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang mungkin juga bisa bersinergi juga dengan Fakultas Psikologi dengan Universitas Pembangunan Jaya misalnya, seperti itu. Juga banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan tentunya juga bisa berlanjut lagi ke dharma-dharma yang lainnya, tentunya juga kita berharap bahwa dosen-dosen kita juga bisa bekerjasama, Bu Rektor ya, mungkin dengan bidang penelitian itu. Kami juga kebetulan di lingkungan Dikti kami juga mendapatkan klaster utama, bisa saling kita bertukar sama-sama lah. Kemudian kami juga punya di bidang publikasi, kami punya 9 jurnal yang terakreditasi Sinta. Mudah-mudahan tahun ini kita juga nambah lagi, kita rencanakan hingga sampai 21 jurnal yang terakreditasi Sinta. Ini juga mungkin bisa kita kerjasamakan bersama. Ya, sekian kira-kira sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Universitas Pembangunan Jaya dan juga beserta Sivitas Akademikanya untuk menjalin kerjasama dengan kita, dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bukan hanya di sekarang, juga di masa-masa mendatang. Demikian sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor untuk sambutannya pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita tampilkan dulu penayangan video profil dari Universitas Esa Unggul. Dipersilakan panitia. Berdiri sejak tahun 1993, Universitas Esa Unggul telah menjadi salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia. Maaf untuk internetnya ada masalah sedikit.
Berdiri sejak tahun 1993, Universitas Esa Unggul telah menjadi salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia. Kini, Universitas Esa Unggul memiliki 15... Baik Bapak Ibu, mohon maaf ingat sinyal dan internet sedang sedikit mendapatkan gangguan. Baik, untuk ini kita dulu videonya. Dia bisa di-stop untuk kelancaran acara. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu, terdapat gangguan koneksi internet yang memang kurang memadai di sini, kurang. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati peserta webinar, kami mengundang Bapak Rektor, yaitu Bapak Dr. Insinyur Arief Kusuma Among Praja, selaku Rektor Universitas Esa Unggul, dan Ibu Lianawati Limantara, PhD, untuk melakukan prosesi penandatanganan. Kami persilahkan. Baik. Ya. Ya. Sudah tanda tangan. Ya, baik. Alhamdulillah, prosesi penandatanganan antara Universitas Esa Unggul dengan Universitas Pembangunan Jaya telah resmi dilakukan. Hadirin yang kami hormati, penandatanganan naskah kesepakatan kerjasama tadi telah menandakan bahwa Universitas Esa Unggul dengan Universitas Pembangunan Jaya telah resmi bekerja sama. Semoga kedepannya kerjasama ini berjalan dengan baik, lancar, dan sukses untuk kedua universitas. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk kita berfoto bersama. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya kepada Bapak Rektor Arief Kusuma Among Praja dan juga... Terima kasih Ibu Rektor, Bapak-Ibu sekalian, saya izin pamit. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya acara kami persilahkan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Ayu sebagai MC yang mempersilahkannya untuk mengambil acara. Perkenalkan, nama saya Amalia selaku moderator untuk webinar hari ini. Silakan Bu, suaranya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke acara inti kali ini, izinkan saya untuk menyapa dulu para tamu dan peserta webinar.
Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Arief Kusuma Among Praja, MBA IPU, selaku Rektor Universitas Esa Unggul. Yang saya hormati Ibu Linawati Limantara, PhD, selaku Rektor Universitas Pembangunan Jaya. Yang saya hormati Ibu Dr. Clara Moningko, S.Pesi MSI, selaku Narasumber 1. Yang saya hormati Ibu Regina Navira Pratiwi, S.Pesi MSC, selaku Narasumber 2. Dan seluruh dosen Universitas Esa Unggul, Universitas Pembangunan Jaya, serta seluruh peserta webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai masuk ke acara inti kali ini, tak kenal maka tak sayang, ada baiknya kita mengenal dulu ya para narasumber kita hari ini. Mungkin bisa ditampilkan CV-nya, CV Ibu Clara. Ya. Mohon maaf Bu, ya, mohon dapat ya. Disampaikan untuk disampaikan ini. Secara lisan saja ya. Baik ya. Ya. Berikut adalah riwayat singkat dari Bu Dr. Clara. Ya, beliau merupakan Doktor Psikologi Sosial, lulusan dari Universitas Gunadarma dan organisasi dari Universitas Indonesia. Beliau juga menempuh summer school program yang diadakan Asian Association of Social Psychology serta sempat menerima penghargaan Hibah Riset di tahun 2013. Selain itu, beliau merupakan pendidik yang berpengalaman, terbukti dari pengalaman mengajarnya sejak tahun 2006 di berbagai humaniora dan bisnis Universitas Pembangunan Jaya saat ini. Beliau juga aktif mempublikasikan berbagai tulisannya di berbagai jurnal internasional dan nasional, serta turut berkontribusi aktif sebagai penulis buku atas Pembangunan Jaya. Beliau juga dinobatkan sebagai the best presenter for international conference in psychology and communication yang diadakan Universitas Mercu Buana Jakarta. Serta baru-baru ini, di tahun 2020, beliau menerima award kembali sebagai The Best Book Chapter 10. Kembali riwayat hidup atau CV singkat dari narasumber kedua kita, yaitu Ibu Regina Navira. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Pajajaran Bandung. Sebagai penerima beasiswa LPDP, beliau melanjutkan pendidikan S2-nya di Rusia dengan jurusan Applied Social Psychology di National Research University Higher School of Economics. Beliau juga master dan mengambil Culture and Language Program di Orel State University. Selama di Rusia, beliau juga aktif sebagai peneliti HSI Moskow dan Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia. Saat ini, beliau menjabat sebagai Director of Public Relations in ERS Institute. Ini beliau masih aktif mempublikasikan berbagai tulisannya dalam berbagai jurnal nasional dan internasional dengan fokus topik psikologi sosial. Nah, demikian perkenalan singkat dari kedua narasumber. Mari kita masuk ke acara inti yang ditunggu-tunggu. Hadirin dan peserta webinar hari ini yang saya hormati dan saya cintai, sebagaimana telah diumumkan, seminar hari ini dasar ya, sebagai pengantar, situasi pandemi saat ini mempengaruhi berbagai lingkup kehidupan. Nyatanya pandemi juga berdampak pada menurunnya kesejahteraan psikologis karyawan. Sementara di satu sisi, resiliensi keluarga juga turut diuji dalam era pandemi. Sehingga penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor apa saja yang berperan pandemi.
Semua materi tersebut akan didapatkan dari webinar kali ini. Selanjutnya, saya sampaikan beberapa ketentuan dari acara inti kali ini. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara, kami beri waktu 20-25 menit. Kemudian, asal instansi, asal kota, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Sesi tanya jawab akan dimulai setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pembicara pertama. Iya. Oke, selamat pagi. Coba saya share screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan ya, Bu? Sudah terlihat? Iya, sudah terlihat ya. Sudah ya, sudah kelihatan ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Ibu Amalia. Semoga suaranya kedengeran ya, gitu. Jadi, nah ini salah satu tantangan kita nih, challenge ya, di era yang banyak perubahannya. Salah satunya ada online, terus kemudian menghadapi tantangan seperti ini. Gitu. Jadi, kali ini saya akan membahas mengenai worker well-being, tantangan sumber daya manusia di era VUCA. Gitu ya. Jadi, sebenarnya apa sih si VUCA itu ya? Kok belakangan ini malah kedengeran, tapi sebelum-sebelumnya jarang banget terdengar, tapi pas lagi pandemi muncul tuh istilah yang namanya VUCA. Jadi sebenarnya VUCA itu akronim atau singkatan gitu ya. Jadi ada volatile V-nya, terus kemudian ada uncertain, terus kemudian ada C-nya itu kompleks. Jadi VUCA-nya bukan K gitu ya, tapi C kompleks dan kemudian ambigu yang A-nya gitu. Jadi kalau volatile tuh bahasa Indonesia bergejolak deh gitu. Jadi pace-nya cepat gitu ya. Kalau uncertain ya tidak pasti. Kompleks yang kompleks, rumit dan ambigu itu situasi yang tidak jelas. Nah, apa sebenarnya itu merupakan gambaran situasi saat ini, situasi pas pandemi. Makanya kemudian tuh istilah VUCA muncul ketika pandemi. Padahal sebenarnya udah lama banget apa istilah ini ada. Pemimpinan ya di militer yang dikemukakan oleh si Benis dan Nanus, jadi Warren Benis dan Bert Nanus gitu. Nah ini sebenarnya menggambarkan situasi akhir perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika. Jadi dia menggambarkan bagaimana tuh nanti kelanjutannya setelah perang dingin. Itu adalah era uncertain. Jadi tadinya perhatikan lebih kompleks, terus lebih nggak pasti gitu, dan kemudian juga ya ambigu tuh, arahnya nggak jelas gitu. Jadi banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Amerika Serikat dan dunia setelah era perang dingin. Jadi sebenarnya itu. Jadi kalau kalian dengar oh VUCA kayaknya baru-baru ini ya, ternyata enggak. VUCA itu memang sudah lama. Jadi tahun 1987-an itu diciptakan akronim itu gitu. Tapi kemudian ini memang selalu bergejolak ya, selalu berubah. Tapi kemudian perubahan yang paling besar, paling masif gitu ya, cepat banget dalam satu tahun semuanya jadi berantakan, dan kemudian kita mesti cepat-cepat restrukturisasi dan beradaptasi, itu adalah saat pandemi corona ini gitu ya. Makanya kemudian istilah itu muncul lagi gitu. Orang bilang, wah kita lagi ngadepin ini gitu ya.
yes, perubahannya adalah pandemi COVID-19. Nah, karakteristiknya memang perubahan ini adalah besar. Kenapa? Karena semua orang ngalamin tuh ya, gitu. Jadi semua belahan dunia ngalamin itu. Terus kemudian arahnya memang cenderung negatif. Karena ya itu ya, banyak kematian, banyak sakit belum ditemukan. Waktu itu belum ditemukan antivirus, dan sekarang mulai ada nih ya antivirus gitu. Dan kemudian arahnya tidak jelas, uncertain. Mau selesainya, ada yang bilang nanti 2 tahun lagi, misalnya kayak gitu. Nah, itu arahnya uncertain. Terus kemudian kena tuh seluruh aspek kehidupan individu. Gitu. Jadi, sosial, kita jadi terbatas secara sosial, kemudian jadi online gitu ya, dari keterbatasan itu kita mesti adapt gitu ya, kemudian gimana nih caranya mengakalinya gitu ya, terus kemudian juga karena banyak bisnis yang harus tutup gitu ya, terus kemudian mereka juga harus lebih kreatif menghadapi ini. Jadi dunia saat ini memang mengalami perubahan yang besar. Nah, dampak pada pekerja itu sebenarnya apa sih gitu? Karena kemudian pekerja itu kena dampak yang cukup besar. Karena mereka sehari-hari bekerja untuk menafkahi keluarganya ya. Terus kemudian jadi dampak pekerja paling besar. Biasa kita kerja from office, hampir mostly deh. Memang ada sih yang kerja di rumah atau offline sebelumnya. Kalau yang itu memang akan lebih mudah mereka beradaptasi. Tapi mostly kita, apalagi kayak dosen, pengajar gitu ya, guru, biasanya kita aktivitasnya adalah offline. Jadi kita datang ke kantor, terus ketemu, kemudian kita ngajar, dan muridnya juga datangnya, koneksinya memang kita dekat gitu ya. Dan secara fisik kita tidak berjauhan. Dampak aktivitasnya, jadi itu mau tanya langsung tanya, mau nge-print tinggal langsung nge-print, tinggal langsung scan, tinggal apa, semua fasilitasnya sudah tersedia. Nah, tapi kemudian ada perubahan aktivitas dari online, terus dari offline, kemudian ke online gitu ya, termasuk bisa kita print, kalau misalnya di rumah nggak ada printer, bisa di kantor gitu ya, terus kemudian bisa kita coret-coret dulu, kalau sekarang apa-apa semua mesti pakai online gitu ya. Nah, juga ada persepsi bahwa apakah jadi lebih santai itu gitu, jadi kalau misalnya kita bisa kerja di rumah, lebih enak nggak ya, lebih oke nggak ya, lebih santai. Mencurigai pekerjaannya nih, ini bener kah ya kerja kalau misalnya dari rumah gitu, karena memang tampaknya lebih santai, bisa bangun lebih siang, nggak usah lebih pagi, tiba-tiba tiba-tiba kerja aja dari rumah, nggak bisa dipantau gitu ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya kayak beberapa orang ya saat pandemi ini pekerja gitu, bagaimana persepsi mereka terhadap pekerjaan, apakah benar ternyata lebih ringan gitu atau lebih santai, apakah memang kemudian menjadi lebih berat gitu. Jadi pernah DNFGD bersama teman gitu ya, jadi masih penelitian awal, dan ternyata banyak dari apa aja nggak apa-apa gitu, tapi kalau sama orang lain atau sama keluarganya, ada anak, kemudian juga ada suami atau ada pasangan ya, ada istrinya gitu ya, nah itu dia harus mengerjakan semua tuh bersama peran gitu. Jadi misalnya lagi kerja tapi di satu sisi dia mesti ingat, mesti ngebuatin masakan buat anaknya misalnya seperti itu. Atau kalau anaknya bertanya mengenai pelajaran, ya dia mau nggak mau mesti bantuin gitu. Karena siapa lagi yang bisa ngebantu misalnya. Belum tentu semuanya tuh punya privilege atau punya kemewahan untuk punya pembantu yang oke gitu ya. Yang misalnya yang pinter, yang bisa support. Atau punya orang lain di rumah yang memang bisa bantu belajar. Jadi kalau biasa bagi-bagi tugas tuh kita. Jadi ada yang
mempercayakan anaknya pada guru di sekolah gitu ya. Terus kemudian juga kita tidak perlu mengajarkan anak kita sampai segitu intensnya, tapi kemudian kalau punya anak hal itu atau punya keluarga hal itu jadi berubah gitu. Jadi ternyata bebannya nggak ringan juga tuh, karena me time atau personal space kita juga jadi hilang. Kenapa? Karena personal space-nya jadi merge sama kerjaan. Jadi harusnya di rumah kita udah santai, tapi enggak, ini jadi merge. Kerjaan sama personal space dan sebagainya itu jadi satu. Jadi ternyata itu yang dirasakan oleh para pekerja. Memang enggak banyak sih FGD-nya, tapi ternyata mostly respon mereka seperti itu. Jadi bebannya lebih berat. Bahkan ada yang sampai bilang, kok kayak kerjaan enggak ada habis-habisnya ya gitu. Apalagi ketika dipantau, kita malah jadi mesti stuck depan komputer. Karena apa sih? Karena kita mau pekerja itu supaya mempertahankan pekerjaannya sama mau kasih lihat performanya, pasti kemudian akan berusaha tampil dengan baik, mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan gitu. Sebenarnya itu sih yang terjadi. Jadi demand-nya ada tetap tinggi dan dia akan berusaha mengerjakan. Kenapa? Ya karena challenge-nya besar banget nih. Kalau misalnya sampai nggak dipercaya, kalau misalnya saya sampai nggak ngerjain kerjaan saya, yang terjadi adalah bisa-bisa saya di lay off nih gitu. Karena mudah banget saat ini untuk melakukan PHK gitu loh. Karena dengan alih-alih alasan ekonomi selalu gitu ya. Jadi memang dampak ke pekerja tuh cukup berat gitu. Kadang-kadang di persepsi santai ternyata yang melakukan pekerjaan tersebut ya enggak kok, kata siapa gitu. Karena kita kehilangan banyak ruang nih untuk diri sendiri atau kehilangan banyak ruang untuk kerja gitu. Nah, itu yang jadi problem bagi si pekerjanya. Nah, ini apa yang dialami gitu ya. Jelas kalau misalnya untuk frontliners atau health workers yang berhubungan langsung dengan kesehatan gitu ya, yang berhubungan langsung sama pasien, ya jelas dia akan mengalami rasa takut, cemas gitu. Kemudian bisa mengalami trauma gitu ya, terus kemudian kelelahan sampai burnout, artinya stres yang berkepanjangan. Enggak ada copingnya karena tiap hari mesti terus-terusan berhubungan dengan pasien, mesti hati-hati dan mesti menggunakan misalnya baju pengaman gitu ya. Dan kemudian sulit untuk mencari cara untuk cope dengan itu. Karena kan situasinya juga tidak memungkinkan kita untuk senang-senang ya, untuk pergi kemana-mana dengan bebas gitu. Jadi long hours working juga gitu. Jadi kerjanya juga long hours gitu ya, jadi lebih lama gitu. Dan untuk employee secara umum ya sama sih sebenarnya, ada fear, anxiety, traumatized juga, dia mengalami fatigue, kelelahan gitu ya. Terus belum lagi working remotely dari jauh dari rumah dan belum tentu fasilitasnya okay semua. Misalnya kayak kita gini deh, tadi ada gangguan internet misalnya gitu. Kadang-kadang kalau lagi ngajar atau lagi seminar, itu sangat mengganggu sekali loh. Karena mahasiswa bisa, saya nggak dengar nih Mbak, saya nggak tahu apa yang Mbak ngomongin, atau saya nggak bisa ngelihat gambar yang Mbak tampilkan, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya itu jadi kesulitan juga ketika kita working remotely. Belum lagi kalau tiba-tiba nggak punya ruang buat bekerja. Jadi nggak semua dari kita juga punya privilege, punya ruang buat kerja. Ada yang punya ruang kantor sendiri, ada yang di rumah memang ada spot buat kerja. Tapi perlu kita ingat ya, nggak semua orang punya ruang buat bekerja. Jadi kalau mereka harus bekerja sama orang lain yang juga lagi kerja atau lagi sekolah, nah itu sebenarnya sangat mengganggu. Yang satu ngomong, yang satu juga ngomong gitu ya. Gitu. Jadi banyak sebenarnya gangguan, distraksi. Jujurnya kalau kerja di kantor, kita punya space sendiri gitu, ditentuin sendiri. Jadi ada lokal-lokal sendiri yang memang membantu kita untuk lebih fokus ke pekerjaan kita. Tapi kalau di rumah, kita harus cope with it. Benar-benar kita harus fokus walaupun kita misalnya bekerja sama orang lain gitu ya. Jadi memang ada lost boundary, ada roles conflict, belum lagi masalah kesehatan. Kayak misalnya mata berair-air gitu kan. Karena kalau misalnya kita terus-terusan depan komputer, kita terus ngebaca skripsi atau ngebaca paper gitu ya, atau ngebaca tugas-tugas depan di komputer terus-terusan, ya pasti akan mempengaruhi kesehatan mata. Otomatis mata jadi lelah, belum lagi punggung jadi sakit gitu ya. Jadi kalau orang bilang enaknya tuh enak di mana ya gitu. Karena banyak juga yang mengeluhkan bahwa sebenarnya kalau di rumah malah sebenarnya kita jauh lebih capek gitu. Jadi
nggak seperti itu juga sih perasaan yang dimiliki oleh pekerja ketika disuruh di rumah terus dia malah yay gitu ya, kecuali memang dia sudah terbiasa dan memang punya fasilitas yang oke. Gitu. Jadi emang memang sudah terbiasa, memang kerjanya remote, emang dan memang fasilitasnya memang mendukung gitu. Nah itu baru mungkin akan memudahkan dia gitu ya, karena sudah terbiasa. Nah terus kemudian kalau udah kayak gini, kondisinya kayak gini, mau diapain nih gitu ya di era yang banyak perubahan gini ya, termasuk pandemi. Itu nanti kedepannya kita juga nggak tahu, uncertain gitu ya, nggak jelas gitu ya, ambigu apa yang akan terjadi. Nah itu apa nih yang harus kita lakukan sebenarnya? Jadi ya mau nggak mau, yang pertama kita harus bisa adaptasi dengan keadaan. Jadi mau nggak mau, mau bisa atau tidak bisa, ya harus dibisakan bahwa kamu harus beradaptasi. Kita semua mesti adaptasi. Kalau nggak bisa beradaptasi, gitu ya, mau nggak mau kita nggak bakal bisa menghadapi ini. Jadi kalau yang tadi kalau VUCA yang pertama adalah kita mesti apa volatile gitu ya, apa keadaannya cepat ya, kita juga mesti agile, artinya kita juga mesti lincah, mesti lentur gitu ya, mesti cepat beradaptasi dengan keadaan itu gitu. Nah kalau adaptasi, kita ngomong soal adaptasi ya, setiap orang punya potensi yang berbeda, ada yang bisa cepat adaptasinya tapi juga ada yang butuh waktu. Nah ini yang perlu kita perhatikan nih, kalau kita orang psikologi atau orang sosial, kita pasti tahu bahwa manusia itu pasti beda-beda tuh, masuk cara adaptasinya dan waktu adaptasinya. Nggak semua bisa secepat, misalnya saya, nggak bisa secepat orang lain gitu loh. Yang tetap yang lainnya bisa jadi butuh waktu untuk adaptasi gitu ya. Nah terus kemudian, nah yang kedua kita harus ngapain? Mau nggak mau, mesti empowerment gitu ya. Empowering artinya gimana? Kalau kita atasan, kita mau nggak mau mesti ada rasa trust pada karyawan, terus kemudian mendorong kemandiriannya dia, gitu, meningkatkan rasa percaya, gitu, bahwa kamu bisa ngerjain, saya yakin kamu akan bisa ngerjain, gitu. Jadi di satu sisi di bagi pekerja secara pribadi, dia juga mesti empower dirinya sendiri bahwa saya pasti bisa ngelaluin tahap ini, saya pasti mesti bisa, saya percaya bahwa saya akan bisa melalui ini, gitu ya. Jadi di satu sisi dia juga butuh support dari lingkungan kerjanya, tapi dia juga mesti bisa empower dirinya sendiri gitu ya. Nah terus kemudian ya mau nggak mau meningkatkan keterampilan supaya bisa cope with it. Misalnya tadinya nggak pernah pakai Zoom, jadi harus biasa pakai Zoom. Tadinya nggak pernah presentasi pakai Zoom, ya mau nggak mau mesti belajar gimana tuh gitu ya. Terus kemudian tadinya nggak ngerti cara bikin PPT yang menarik, akhirnya belajar bikin PPT. Ada aplikasi apa aja sih gitu kan? Terus tadinya nggak bisa podcast, akhirnya jadi podcast. Ya gitu deh, saya juga dari generasi X ya, ada gaptek sebenarnya. Jadi kalau kamu, kalau misalnya audiensnya banyak sekarang generasi yang apa, generasi alpha gitu ya, atau generasi Z, nah itu pasti lebih oke tuh, ngerti caranya podcast lah, inilah, itulah. Nah, waktu zamannya saya belum tahu tuh, nggak ngerti. Tapi kemudian ketika saya mesti adaptasi, apalagi ngajar ya, mau nggak mau, otomatis saya mesti mempergunakan berbagai macam tools gitu. Jadi akhirnya belajar gitu. Jadi mesti tuh meningkatkan keterampilan ya gitu. Terus kemudian mau nggak mau kita mesti lebih kreatif. Jadi kalau istilahnya tuh break the cage gitu ya, bisa keluar dari kenyamanan kita, dari kandang kita gitu. Jadi memang ada penelitiannya gitu ya. Jadi kalau memang ada kerak dimasukkan ke dalam kandang gitu, dan kemudian diminta mengambil pisang, tapi kemudian disediakan tangga. Nah, tiap kali si kera itu berusaha naik tangga ngambil pisang, nah itu selalu disemprot sama air, gitu ya. Jadi disemprot sama air, keranya jatuh lagi, gitu ya. Terus kemudian dia coba lagi naik tangga ngambil pisang, disemprot lagi sama air, ya kan. Terus kemudian yang terjadi keranya jatuh lagi, gitu. Jadi dia akhirnya tidak berhasil mengambil pisang dan akhirnya udah diem aja. Jadi ada pisang juga ya udahlah, saya nggak bisa tuh ngambil gitu. Nah sampai kalau ada kera dimasukin gitu ya, kera baru dimasukin, itu sebelum dia naik tangga aja dia udah dicegah. Jadi belum disemprot air, dia tuh dicegah sama teman-temannya gitu. Jadi kita lihat bagaimana pengaruh lingkungan kita yang biasanya sudah nyaman gitu ya, membuat kita akhirnya drowning gitu. Artinya artinya tenggelam dengan kenyamanan itu gitu. Nah, mau enggak mau di era yang
apa di era VUCA ini gitu ya, yang memang semuanya uncertain, ambigu, volatile gitu ya, dan kompleks, kita mesti bisa mengambil mengambil keputusan atau mengambil cara untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita harus bisa lebih kreatif, harus break the cage, nggak boleh tuh ikut aturan yang lama gitu. Mau nggak mau kita mesti belajar untuk out of the box gitu. Nah, susah nggak sih? Ya susah gitu. Kenapa? Ya mau nggak mau mesti ada effort untuk bisa out of the box gitu. Entah mesti banyak baca, jadi knowledge-nya nambah, entah memang kita jadi mesti mikir strategi lain gitu ya, yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan. Nah, tapi mau nggak mau, kita mesti belajar untuk break the cage. Jadi pelan-pelan mesti berani untuk keluar dari kenyamanan itu. Jadi walaupun misalnya banyak deraan, ya mau nggak mau, walaupun tertatih-tatih, ya akhirnya kita terpaksa harus naik juga kan gitu. Jadi itu harus mau nggak mau lebih kreatif. Nah, terus kemudian ini yang paling utama ya seperti hari ini ya, yaitu kita membuka kemungkinan kolaborasi dengan orang lain atau pihak lain. Ini yang dilakukan ESA Unggul sama UPJ sebenarnya, collaboration gitu ya, kolaborasi untuk Merdeka Belajar, untuk kuliah, untuk apa. Nah, sebenarnya kolaborasi ini yang memungkinkan kita untuk bisa bekerja dengan baik. Jadi bisa ada perspektif baru, kita belajar dari orang lain, dan juga sebenarnya meringankan kita. Kenapa? Karena kemudian bisa aja loh, kayak misalnya kuliah hari ini gitu ya, ada apa seminar hari ini, bisa aja ini bisa jadi materi buat perkuliahan gitu. Terus kemudian bisa juga kita ngundang dosen. Nah itu kan juga sebenarnya membantu kita loh sebenarnya dalam meringankan beban kerja kita gitu. Jadi ada perspektif baru, ada bantuan bantuan baru, yang artinya kita bukan bekerja, bukannya tidak bekerja, tetapi kita juga butuh orang lain untuk mengassist kita mendapatkan pandangan baru, warna baru gitu ya, jadi lebih menarik, nggak bosen gitu, karena ada orang lain dari latar belakang yang berbeda, yang jangan-jangan lebih oke nih, lebih kreatif, lebih bisa membuka wawasan kita gitu ya, gitu. Jadi kayak kolaborasi saya dengan Mbak Regina, nanti kamu bisa audiens bisa tahu bahwa wah ternyata ada loh yang namanya digital well-being gitu ya, gitu. Jadi itu yang kemudian membuat kita akan lebih memudahkan pekerjaan kita, intinya itu gitu. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus mulai coba untuk adaptasi gitu. Jadi kemudian ya itu dia ya, mendorong diri kita sendiri, meningkatkan keterampilan gitu ya, terus kemudian bisa break the cage gitu, dan terbuka untuk kolaborasi dengan orang lain gitu. Nah, gimana kalau tetap nggak bisa gitu ya? Ya itu ketika era perubahan yang kita nggak tahu nanti ke belakang seperti apa, kalau kamu tetap bilang nggak bisa dan nggak bisa, yang terjadi adalah memang kita akan jadi ketinggalan. Karena banyak juga orang yang akan, saya mau mencoba, saya berusaha dan saya bisa gitu. Gitu. Jadi kalau nggak seperti itu ya, kalau kamu stop gitu ya udah, artinya kamu menyerah. Ya sama aja tuh kayak tadi kera ngambil monyet gitu, kera ngambil pisang gitu ya, terus kemudian disiram air, terus kemudian berhenti karena disiram air terus-terusan, akhirnya dia sama sekali nggak mau ngambil. Gitu. Bahkan mencegah orang lain untuk mengambil walaupun tidak disiram air. Gitu. Jadi sama aja kita kayak masih terkurung dan di dalam kandang itu gitu. Kita sama gitu. Jadi itu akan terjadi gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana sih kita bisa cope dengan itu ya? Cope dengan perubahan ini gitu. Jadi itu perubahan yang besar, perubahan yang sulit, unpredictable. Enggak pernah kita sangka akan ada kejadian seperti ini. Jadi ya it's okay gitu ya untuk cemas. Tidak apa-apa membiarkan perasaan cemas itu ada ya, karena memang perlu dicemaskan sih gitu. Justru dengan ada perasaan takut dan cemas gitu ya, kita jadi lebih aware gitu. Jadi kalian mau jadi pakai masker, jadi kerja lebih hati-hati misalnya gitu, lebih mau perform gitu. Jadi justru dengan kecemasan itu pada taraf tertentu malah akan membuat orang malah jadi lebih oke gitu performanya. Kalau santai-santai aja malah jadi lebih berantakan.
ah bodo amat, ah biarin aja gitu. Gak ada yang ngelihat ini, gak ada yang tahu ini gitu. Jadi gak apa-apa, it's natural to feel scared and anxious. Karena memang keadaannya begitu, secara natural keadaannya demikian. Kita mesti terima gitu ya. Cuma ya gak boleh terlalu berlebihan. Nah terus kemudian, kalau memang sampai ketakutan sekali dan sampai memang sudah merugikan, sudah merasa tidak bisa cope dengan itu, ya mau nggak mau kita harus cari bantuan profesional. Ya, it's okay kok gitu. Memang keadaannya demikian gitu. Nah, terus kemudian bagaimana kita cope with it? Ya itu berarti kita mesti mastery our time and day. Sehari-hari gimana tuh kita bisa membagi waktunya? Ada 24 jam, kerja berapa jam gitu ya. Jadi mesti mastery your time and day. Jujurnya, saya tuh pokoknya kalau udah 2 jam kerja, pokoknya udah saya nggak mau pegang-pegang apa-apa lagi. Saya jadi baca, saya apa, segala macam, itu semua yang buat diri saya. Atau saya main sama anak saya gitu. Jadi memang ada waktu tertentu buat, ada take time to work, ada take time to play, ada take time to apa. Nah, itu yang kita mastery itu satu hari itu, kita mau ambil buat apa aja gitu. Gitu. Ya nggak bisa lah 24 jam buat kerja terus gitu ya. Jadi memang kita perlu menyediakan waktu buat yang lain, buat hal-hal lain yang penting dalam hidup kita. Ya termasuk ya itu take care of yourself gitu ya. Be nice gitu, terus kemudian tetap proaktif, tetap asertif gitu ya. Terus kemudian tetap stay in touch sama teman gitu. Kadang kita bisa loh teleponan sama teman, terus kemudian bisa video conference gitu. Masih bisa walaupun dalam kondisi seperti ini. Gitu ya, lebih murah lagi karena nggak perlu pergi-pergi gitu kan. Jadi salah satu cara take care of yourself ya begitu, baca yang disuka, melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai. Jadi mesti tetap ada waktu yang buat diri kita sendiri gitu. Nah terus kemudian yang satu lagi konsep microflow ini, ya, sebenarnya dulu waktu seminar saya pernah menjelaskan juga. Yang dimaksud dengan microflow sebenarnya adalah bagaimana hal-hal kecil itu menjadi hal-hal menyenangkan. Jadi misalnya cuci piring aja gitu. Terus bisa jadi hal yang menyenangkan buat kita. Nah, kalau aktivitasnya tergantung sebenarnya bagaimana kalian bisa menghayati aktivitas itu dengan baik. Jadi kalau waktu itu saya ceritanya Bill Gates ya. Bill Gates itu ternyata demen banget cuci piring. Itu jadi me time-nya dia. Jadi itu waktu yang bagi dia tuh meditatif gitu loh. Gitu. Jadi bisa aja gitu. Kayak saya tuh sering doodling, coret-coret. Coretannya sih nggak ada apa-apa ya. Ya bisa bagus, bisa jelek. Tapi doodling. Tapi itu waktu yang meditatif buat saya. Nggak ada apa-apa. Doodling aja, coret-coret, gambar, bikin apa gitu ya. 15 minutes gitu misalnya, 10 minutes gitu. Tapi itu kemudian sesuatu yang meditatif buat saya. Jadi kalau microflow belum tentu aktivitasnya bermakna banget. Misalnya kayak harus baca buku yang berat, harus nonton TV yang apa, enggak gitu. Justru kegiatan-kegiatan kecil yang sifatnya bisa membuat kita rileks atau tenang atau meditatif. Ya tadi itu ya, doodling kayak entah mau cuci piring kayak entah atau pruning tanaman, klik-klik-klik-klik bisa. Itu jadi kegiatan yang meditatif. Tergantung bagaimana kita menghayatinya. Jadi kalau dibilang kegiatan apa, ya bagaimana kalian menghayati itu sebenarnya. Jadi itu ya, mau nggak mau kita mesti hadapinnya macam-macam cara. Mungkin ada cara lain dari para partisipan juga atau audiens yang mungkin dilakukan dan lebih berhasil gitu. Jadi ini cuma apa contoh-contoh cara yang bisa kita lakukan, how to cope with it gitu ya. Nah, tentu saja ya itu dia ketika kita empower diri kita sendiri, sebenarnya company atau organization sebenarnya udah tahu nih keadaan ini memang berat buat semua orang termasuk pekerja gitu ya. Jadi sebenarnya juga mesti empower pekerjanya juga. Artinya tetap menyemangati, mendorong, memotivasi gitu loh. Jadi situasinya berbeda sih, bukan sama kayak situasi normal yang apa kita bisa high demand gitu ya, yang kemudian tuntutannya begitu tinggi terus kemudian semua orang berusaha untuk melakukan itu gitu. Saat ini kondisinya nggak seperti itu, semua orang lagi beradaptasi. Even a year tuh masih lagi ada yang proses nih gitu, karena nggak semua orang punya kemampuan yang tinggi untuk itu gitu, kemampuan yang cepat gitu ya untuk adapt dengan situasi ini, apalagi dengan surrounding kita yang apa sih memang akan berbeda gitu ya, nggak normal lagi, nggak seperti dulu gitu loh, gitu ya.
Jadi itu sih tetap mesti ada support atau kemudian ada kebijakan-kebijakan di organisasi memang di satu sisi yang juga bisa membantu pekerja. Nah, sampai di sini presentasi saya semoga bisa berguna. Iya. Terima kasih Bu Clara atas paparannya yang begitu menarik dan menarik. Saya persilahkan kepada Ibu Regina untuk Oke. Semangat, Bu Regina. Bu Regina. Oke. Tadi putus suaranya. Sekarang mohon ditunggu sebentar. Udah masuk ke bagian saya ya. Ya, Ibu Gina. Kayaknya lebih menyenangkan, Ibu. Oke, terima kasih, Mbak. Mungkin saya aja share screen kali ya. Ini gimana? Bisa di... Oke, ya. Baik, ya. Terima kasih. Saya coba share screen dulu ya. Oke. Terimaannya yang akan menjelaskan mengenai wait ya ini. Coba di full screen dulu. Oke, kelihatan ya. Oke, saya adalah pembicara kedua dari webinar kali ini. Saya Regina Nafira Pratia. Akan membahas mengenai manajemen parenting stress, walaupun itu the biggest part ya in this pandemic, tapi di sini asumsinya adalah bahwa kita semua sebagai individu merupakan bagian dari keluarga yang harus deal with digital well-being. Gitu. Oke. Kita langsung masuk aja ke presentasi pertama. Well, ya. Yeah. Kita akan membahas tindakan mirip sama kesenangan, kesejahteraan, kayak gitu. Nah, tapi di sini saya akan membahas dulu secara general well-being itu apa sih sebelum masuk ke dalam digital well-being. Oke, jadi well-being ini sendiri kalau kata King, dia itu ini tahun 2020 kayaknya ya, baru 2018. Jadi dia bilang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Well, ini bicara tentang bagaimana positive relationship kita sama orang lain, hubungan kita terhadap diri kita, pandangan kita terhadap diri kita, kayak gitu. Dan pastinya ini sifatnya tuh apa ya, satisfaction atau sifatnya tuh lebih ke kepuasan dan bukan hal-hal yang sifatnya fleeting memory kayak misalnya mission kita kehidupan kita dengan orang lain kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, why digital well-being? Jadi kalau misalnya kita lihat dari sejarah ya, selama kehidupan umat manusia nih, kayaknya ini pertama kalinya selama COVID-19 pandemi adalah kita itu sebagai individu hidup pyramid banget nih teknologi di dalam kehidupan kita juga sebagai suatu pertimbangan gimana sih dampaknya terhadap well-being kita itu. Nah, akhirnya muncullah question, what effect have digital communication, online networks, wearable device, teknologi yang kita pakai terhadap hubungan kita terhadap diri kita dan orang lain. Gitu, makanya muncullah digital well-being. Nah, ini
yang mungkin bisa dipakai di sini juga kan ada beberapa mahasiswa banyak dari Tili sama dari apa namanya University of York. At least saya akan jelasin pemaparannya secara umum aja. Jadi digital well-being ini tuh mirip-mirip kok sama well-being biasa lah ya gitu. Cuman bedanya ada device gitu. Nah, di sini tuh lebih mengarah kepada kemampuan kita dan keterampilan kita sebagai individu, gimana caranya biar kita itu bisa balance kehidupan gitu loh, ketika kita hidup berdampingan dengan si digital ini. Gitu. Dan juga, apa ya, intinya sih lebih ke sense of self yang positif, relationship yang positif, walaupun ada kehidupan digital yang sifatnya tuh intimate banget ke dalam kehidupan kita, digital well-being. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika kita dibilang bahwa okay, we have good atau high digital well-being, artinya sebenarnya kita punya hal-hal six elements capabilities secara esensial ke dalam diri kita. Ya, kita punya work-life yang sifatnya balance di dalam digital. Itu. Yang kedua, kita itu menggunakan digital ini, tools ini, alat ini sebagai hal yang participate in social dan community activities. Terus juga kita juga di sini bisa eksepsi dalam arti adalah kita bisa berperilaku secara konflik-konflik di dalam digital setting ini. Nah, nanti kita akan bahas di how to sustain our digital well-being. Oke, ini yang paling krusial, yang mungkin kita harus punya kalau kita mau digital. Cope with this, kita harus mampu manajemen pekerjaan-pekerjaan kita yang workload, yang overload, dan distraksi di dalam digital setting itu sendiri banyak distraksi kan. Karena kita tahu ya, offline di luar sana yang bisa kita manfaatkan juga gitu loh. Jadi kita emang harus work-life balance between offline and online life gitu ya. Karena sekarang tuh semuanya udah illuminated banget menggunakan si digital setting ini. Oke. Fenomena. Well, kenapa ambil fenomena ini? Karena kita semua kayaknya setiap individu, saya nggak perlu bacain satu-satu dari apa risetnya siapa tentang si digital well-being. Orang-orang ternyata dalam riset dinyatakan bahwa banyak orang-orang terpisah secara emosional atau emotionally separated sama keluarga mereka di rumah, padahal mereka stay at home loh, tapi mereka
kok ngerasa kayak aduh harus close conflict yang tadi udah dijelasin sama Clara gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, I think this is the main part of this presentation is how to sustain our digital well-being. Karena emang ini kayaknya question to yourself, tapi saya nggak akan bacanya one by one. Mungkin nanti bisa di-share aja nanti tentang question to yourself-nya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk mempertahankan selama menggunakan dan setelah menggunakan device ini, apakah kita feeling well atau feeling unwell? Apakah si device ini dan connectivity ini memiliki dampak yang baik atau dampak yang buruk terhadap well-being? Kenapa kita menggunakan device ini? Apakah device ini membantu kita dalam bekerja? Apakah selama bekerja, device ini membuat kita merasa lebih efektif dalam penggunaannya dan juga lebih cepat? Kalau misalnya as a parent, kita bisa nanya dan ngobrol sama anak kita, kayak tanya sama dia, menurut kamu kenapa ya pakai ini membuat kamu lebih baik nggak ketika menggunakan ini, membuat kamu lebih mudah nggak? Bikin kita tidak mendapatkan apapun. Kayak misalnya nih, kita nih kan lagi buka, oke, kita buka screen, kita udah tanya, udah merasakan ke dalam diri kita udah nanya kenapa pakai device ini. Kita juga harus tahu konten yang lagi kita buka. SFH, WFH, atau sebagainya, kita buka konten-konten lain. Kita buka konten-kontennya. Ini contohnya dari saya ya. Contoh selama 4 bulan, saya coba untuk screening aja gitu, YouTube gitu misalnya sama diri saya. Selama 4 bulan saya iseng nontonin Beauty Enthusiast, apa sih yang dari saya dapat? Or only for entertaining myself gitu. Jadi saya ngerasa tidak mempelajari hal baru gitu. Makanya harus hati-hati ketika kita buka konten tentang why gitu ya. Kenapa? Oke, lanjut. Oke. Ini step keempat. Remember, technology is a train. Trading, kita harus ingat kalau teknologi itu trading loh. Nah, kita pakai kadang suka dimasukin ke dangdang atau apapun lah gitu ya. Tapi tetap masih feeling convenience. Ya, atau apapun lah, wazir atau apapun lah yang sifatnya itu peta gitu.
kita merasa convenience, kita nanya sama diri kita dan bikin orang lain tuh di sekitar merasa avoiding, merasa kayak aduh udah deh tersingkirkan gitu loh, jadi neglected gitu, jadi mereka ngerasa kalau kita tuh tidak menganggap mereka. Nah ini kita harus aware sama nationally ya, nggak ada berniat deh, nggak niat dan nggak punya time management dalam menggunakan internet, dalam menggunakan konektivitas, kita bakalan 24 hours or maybe more stuck in our screen. Kayak gitu. Maka ya udahlah terus-terusan aja. Endlessly for scrolling for nothing. Nah, biasanya kalau misalnya di sini kita harus lebih proaktif, udah banyak banget kayak kita bisa manajemennya sendiri manual. Kita coba buat plan buat diri kita, apa sih yang mau kita lakukan, checklist sendiri. Gitu. Oke, kita lanjut ke choose the right technology. Nah, I think this is the more important also. Jadi kayak gini, kalau choose the right technology, kita harus pilih teknologi yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Video. Entah Gmeet, entah Zoom. Itu mahasiswa saya yang set. Nah, kalau misalnya itu, saya merasa bahwa saya cocok banget pakai hal itu karena pertama, saya bisa melihat ekspresi dia ketika dia bimbingan sama saya. Yang itu saya biasanya lewat voicemail. Kenapa voicemail? Karena tujuannya adalah biar dia bisa dengerin berulang-ulang. Gitu. Dan pastinya saya juga banyak texting ke dia, kayak ngirimin dia apa namanya referensi gitu kan lewat WhatsApp gitu. Jadi memang ketika okay, di sini protect developing brains ini kayaknya buat orang tua ke anak ya. Ini kayak lebih ke anak-anak sih sebenarnya. Protect developing brains. Jadi kalau kata profesor dari Harvard, Michael Rich, jadi kalau misalnya screen itu walaupun kita udah pakai kids YouTube atau apapun tuh emang ya apa ya, limitless. Digital technology is very limitless gitu. Jadi memang harus hati-hati sih. Ini sebagai parents kita mungkin harus menyadari hal itu. Karena banyak banget anak-anak usia masih kecil nih, bayi deh atau enggak, iya infant ya gitulah. Kita ngasih mereka kok tahun kan itu 30 menit kayak gitu untuk pakai game apa. Oke, enggak apa-apa kok Melon untuk ngebantu dia juga belajar bahasa Inggris misalnya. Tapi kan memang harus ada waktu-waktunya dan kita tanya sama diri kita, balik lagi ke yang tadi pertama, kenapa sih pakai ini? Ini sebenarnya buat kebutuhan anaknya atau emang buat kesenangan kita biar anaknya nggak diajak main sama kita gitu loh, biar kita nggak capek gitu. Gitu, jadi emang harus difikirkan worth it apa enggak, apa ya. Kadang kita suka lupa tentang hal ini, kita harus skeptis. Jadi selama COVID-19 ini, kita secara natural nggak sih waktu kita terhadap teknologi itu increase, meningkat. Nah, di sini tuh kita perlu, di dalam sosial media, semuanya gitu kan, kita kadang suka ada time caught up ya.
Iya nggak sih kalau di Instagram, jadi ada artificial intelligence yang ngasih tahu kayak apa itu artinya. Kita itu harus harus sadar ke dalam diri kita bahwa jangan pernah lupa ketika kita pakai sosial media, kita pakai segala macam itu banyak advertiser dan kita tuh produk buat mereka, produk bagi mereka buat ngejual data kita, personal data. Kita sebenarnya harus hati-hati banget karena semakin kita increase sama teknologi, semakin kemungkinan seenggaknya harus bikin data baru lah kalau kita sign-in gitu kan. Terus juga menggunakan e-commerce dan lain sebagainya itu kayak lebih harus terpercaya aja sih. Jadi biar personal data kita juga nggak gampang banget di-share. Nah, at least kita punya penilaian subjektif kita dalam menggunakan aplikasi-aplikasi apa aja di dalam digital setting ini, yang kita oke nih percaya e-commerce-nya. Kita seenggaknya ketika kita share personal data kita, sebagainya kita segampang itu ngasih personal data kita yang akhirnya mereka dapat billions of dollar loh for this gitu. Dan sebenarnya kita juga harus ngasih tahu ke anak kita kalau hati-hati untuk sign-in. Ya kan biasanya kalau anak-anak udah SD gitu udah pinter ya, mereka udah bisa gitu loh login-login untuk membeli sesuatu dan lain sebagainya. Itu lebih dikasih tahu aja kalau jangan segampang itu untuk ada tuh. Udah selesai. Ini terima kasih atas waktunya. Yang mau bertanya silahkan. Baik. Saya kembalikan ke moderator. Okay. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas materinya begitu memperkaya wawasan kita. Oke. Sih di sini karena tadi saya juga sudah coba tapi memang masih gangguan. Jadi mohon dimaklumi. Oke. Terima kasih kepada kedua narasumber kita atas materinya yang begitu menarik dan bermanfaat. Selanjutnya saya akan simpulkan sedikit sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi dari materi pertama yang dijelaskan VUCA ya. Jadi VUCA ini adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity ya. Kenapa sih kita itu perlu memahami tuntutan di era VUCA ini, karena memang pandemi ini berpengaruh pada individu ya, terutama pada pekerja, takut bahkan mungkin sampai berat juga. Kalau memang dari beberapa pekerja mengalami hal tersebut, sebenarnya sangat wajar dan itu yang harus ditangani dengan cara kita harus siap dengan situasi tersebut dan mampu beradaptasi, ya, beradaptasi secara cepat. Nah, kemudian dalam mengatasi masalah ya, atau dalam psikologi bisa disebut sebagai coping psikologi ya. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu juga perlu diperbaiki. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan jadwal untuk memanajemen waktu bekerja dan juga personal space ya, juga tetap proaktif, keep in touch. Dan untuk tadi dari Dr. Clara juga menyebutkan bahwa ada istilah microflow ya. Jadi microflow ini adalah suatu kegiatan yang sebenarnya tidak harus terlalu bermakna, tapi bagaimana kita mampu menghayati kegiatan tersebut sehingga kegiatan itu bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan. Dan tadi Dr. King ya Bu, atau Ibu juga suka doodling ya. Kalau saya mikrofonnya saya bersih-bersih Bu. Jadi kalau bersih-bersih saya lebih rileks ya. Sekalian bersihin rumah.
Jadi ini bisa berbeda untuk tiap orang. Nah, ini mungkin yang bisa diterapkan juga untuk para peserta ya, kalau memang merasa sudah sangat burnout dan butuh. Nah, kemudian dari materi narasumber kita yang kedua, yang berjudul yaitu Digital Wellbeing, yaitu kehidupan keluarga di era new normal yang disampaikan Ibu Regina. Nah, jadi Ibu Regina sendiri tadi menyampaikan bahwa digital well-being ini adalah bagaimana teknologi ini mampu berdampak pada kesejahteraan psikologis kita ya. Jadi bagaimana seimbang work-life balance-nya bagus, meskipun tuntutan dalam pandemi sekarang memaksa kita untuk terus berdampingan dengan teknologi ya, baik itu menggunakan gadget, internet, dan lain-lain. Ya, tadi juga Ibu menyebutkan ada 6 elemen dari digital well-being, seperti mempertimbangkan kesehatan personal, ada juga security, ada juga menggunakan alat ya, dalam tujuannya seperti apa gitu. Jadi, bagaimana sih kita menggunakan teknologi ini gitu loh. Kan internet ya atau gadget itu kan adalah tools ya dalam kita bekerja dan hidup saat ini. Nah, bagaimana tujuannya kita, apakah sudah sesuai dengan tujuan kita, menyebabkan orang-orang ini merasa terpisah dengan anggota keluarganya secara emosional ya. Jadi bagaimana untuk mempertahankan digital well-being yang baik ya, kita harus sadar apakah dampak teknologi ini terhadap diri kita nih. Apakah baik atau buruk terhadap kesejahteraan psikologis kita. 6 jam per hari atau mungkin ada yang sampai 5 jam per hari, apakah Instagram atau sosial media yang Anda gunakan tersebut memberikan manfaat yang baik untuk Anda? Nah, itu termasuk dalam salah satu aspek dari digital well-being juga. Juga kita harus men-screening konten-konten yang kita konsumsi, ya. Dan juga untuk para orang tua juga harus, gitu, sebagai orang tua juga harus skeptis terhadap penggunaannya ya, yang pasti harus digunakan dengan baik. Nah, berikut apa itu adalah kesimpulan dari kedua materi narasumber kita. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam sesi diskusi ya, sesi tanya jawab. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan ibunya. Bagaimana cara agar bisa mendapatkan well-being saat harus bekerja di rumah dengan kondisi punya anak usia dini yang kadang butuh perhatian dan bantuan? Ya. Sebagai tambahannya, Regina, mungkin Ibu Clara terlebih dahulu dan bekerja langsung dijawab Ibu Clara atau Ibu Dulu. Oke. Dari Ibu Siti ya tadi ya. Oke, makasih Ibu pertanyaannya. Sebenarnya ini memang jadi isu yang sudah lama ya, work family conflict. Selalu sebelum masa pandemi pun udah jadi isu yang apa? Yang umum ya, yang terjadi. Saya akan coba jawab ya Bu, moga-moga bisa. Memang tadi kan efeknya era perubahan ini adalah kita dihadapkan sama personal space kita yang jadi terbatas, dibatasi oleh dibatasi dengan peran kita gitu ya. Jadi sebagai pekerja, sebagai orang tua. Di saya echoing nih soalnya. Tadi jelas ya kedengaran ya Bu ya. Jadi kalau misalnya apa ruang kita jadi memang terbatas. Nah,
Masalahnya adalah masalah di sampai seberapa mampu sih ibu sebenarnya kita bisa balancing konflik peran yang ada di kita. Jadi maksudnya sebenarnya kan gini ya, istilah balance itu kan sebenarnya internal sekali. Artinya kalau saya masih bisa, misalnya saya setengah mati nih gitu, tapi saya masih bisa menjaga keseimbangan tersebut, artinya secara internal saya masih bisa merasa oke gitu ya, walaupun di malam hari saya mesti menghela nafas panjang, ya akhirnya selesai juga aktivitas hari ini gitu ya. Tapi kemudian kita masih bisa sampai pada kondisi seimbang atau balance secara internal, mau ya itu berarti ibu masih bisa cope with it gitu loh artinya. Gitu. Jadi kalau seperti itu memang sangat tergantung bagaimana kita mempersepsi keseimbangan atau balance. Namanya manusia kan selalu maunya seimbang. Kalau nggak seimbang kan malah jadi berantakan tuh. Tapi keseimbangannya kan beda tuh ya tiap orang. Nah, ya itu Bu, sampai di mana? Saya nggak tahu apakah dengan segala kerepotan Ibu tadi gitu ya, Ibu berhasil menjadi super mom walaupun kecapean di malam hari, tapi kemudian masih bisa okay, gitu ya, akhirnya selesai juga, I have time for my life gitu ya, dan kemudian mempersepsi itu sebagai satu kepuasan di hari yang berat gitu ya, berarti kemungkinan besar ibu bisa cope dengan itu gitu. Nah di satu sisi kalau memang itu sudah sampai merusak, artinya ibu nggak dapat keseimbangan secara internal, artinya sudah damaging, artinya saya sudah sangat stres dan sulit untuk mencari sisi positif dari hal itu gitu ya, mau nggak mau mesti ada ego tuh Bu, misalnya boleh nggak sih cuti dulu sebentar gitu, terus kemudian mungkin minta tolong sama suami untuk menjaga anak di hari itu, maksudnya dinegosiasikan. Saya karena tiap orang ini ya untuk mencapai balance-nya itu kan beda tuh, ada yang asal ada waktu buat dia, entah di malam hari atau gimana, bisa cukup. Ada yang, enggak, saya butuh waktu beneran nih sekarang, gitu, right now. Saya butuh waktu lepas, detach dari kegiatan saya. Ada yang kayak gitu, jadi macam-macam. Jadi, ibu mesti cari tahu bagaimana bisa mencari balance itu. Karena itu internal banget ya, tiap orang berbeda. Jadi, mau nggak mau kita mesti cari cara untuk cope dengan itu sih gitu ya, cara satunya yaitu kita cari tuh seimbangnya di mana. Kalau enggak ya itu caranya adalah mau nggak mau minta pertolongan orang lain, untuk hari ini saya off dulu dong sebentar, satu hari aja gitu misalnya. Jadi itu aja sih Bu yang bisa saya jawab, semoga bisa membantu sih. Baik Bu Clara, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Ibu Regina bisa menambahkan. Ya, apakah suara saya terdengar, Ibu Regina? Bisa menambahkan? Apakah suara saya terdengar? Sih, baliknya sebenarnya lebih ke manajemen waktu ya. Karena kan kita juga emang harus punya waktu yang efektif. Yang mana emang buat diri kita, buat kerja, dan yang mana memang buat anak-anak kita gitu kan. Karena kalau kita punya anak usia dini nih kondisinya, kalau buat saya yang memang bekerja nih sebenarnya selain ngajar ya, jadi employee misalnya gitu, saya tetap minta bantuan orang lain gitu di rumah. Siapapun itu yang kita percaya, jadi saya bikin manajemen waktu buat anak saya, jadi bangun tidur. Saya, anak saya juga PAUD ya, anak usia dini, belum sekolah sih.
sekolah-sekolah preschooler gitu. Saya bikin sesuatu yang memang fine motor skill aku, untuk beres motor skill aku, terus waktu yang jelas buat anak kita, dan kita bilang sama dia kayak oke, kita mau kerja, jadi kamu harus bisa mandiri, kayak gitu. Kalau saya kayak gitu ya buat anak saya. Terus juga stay at home for nothing. Baik. Ya. Terima kasih Bu Regina atas jawabannya. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Beni Rahim Puding untuk Ibu Regina. Apakah bisa dikatakan bahwa digital well-being itu adalah bagaimana cara untuk mengalokasikan waktu untuk menggunakan gawai, untuk bekerja dan juga sosial media, dan kapan kita harus berinteraksi dengan dunia nyata? Ya. Aduh. Di dalam diri kita untuk menggunakan digital setting secara sukses. Artinya adalah kita memang tetap punya sense of self kita yang baik terhadap diri kita. Kayak kita punya pandangan yang beda terhadap di most all of us yang punya social media. Kita mau lihat orang lain posting something new gitu. Kadang kita suka ada perasaan apa ya, kalau bahasa Sundanya mah kabita gitu ya. Pengen deh yang kayak gitu. Orang lain punya ini, kita nggak punya. Nah, itu kan jadi sense of harus kita punya kalau kita mau punya digital well-being yang baik. Manajemen waktu proaktif dalam menggunakan digital well-being. Itu. Terus apa sih ini pertanyaannya, kamu menggunakan gaya untuk bekerja aja? Iya benar, itu manajemen yang biar lebih kita baik. Itu hal yang mungkin sustain, menunjang. Baik. Gimana itu hal yang Mbak Ame, gimana? Ya, terima kasih atas jawabannya, Bu Regina. Mungkin Bu Clara mau menambahkan? Kayaknya cukup deh, Bu. Kayaknya ada banyak pertanyaan lagi. Deh, Bu, ya, kayaknya baik. Ada banyak pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kedua, Bu Regina kembali. Ya, dari Bu Eva, saat ini dipahami bahwa anak remaja, khususnya SMA, SMP, dan SD, maupun PAUD dan anak usia dini, banyak aktivitas digital di masa pandemi. Bahkan bisa sampai addiction gitu, Mbak, Bu. Mereka serba salah aktivitas di luar. Bagaimana tindakan preventif dan penanganan untuk kasus seperti ini, kira-kira, Bu Regina? Oke. Sebenarnya ini bisa banget ya. Ini kan balik lagi sebenarnya sama orang tua mereka.
atau kita misalnya teacher misalnya gitu kan, kita bisa ajarin perasaan kamu gimana. Kalau misalnya hasilnya buruk, kita coba nanya, terus kenapa pakai ini? Apakah ini membuat kamu lebih baik? Apakah membuat pekerjaan kamu lebih mudah? Atau malah kamu scrolling endlessly for nothing? Dan kamu nggak belajar sesuatu yang baru, gitu. Kita bisa coba untuk ajak anak ini obrolan kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Kita ajak dia berpikir deh, nggak mau, nggak mungkin kan anak-anak ini nggak mau menjawab, oh iya ya, aku ternyata nggak ada manfaatnya, terus buat apa? Ngebuangin waktu untuk sesuatu yang memang nggak perlu, gitu. Kita bisa melakukan hal lain di luar sana. Itu sebenarnya kreatif-kreatifnya orang di masa, di baking something, cari YouTube, kayak gampang banget gitu loh sekarang tuh. Itu yang saya rasakan ya. Dan kenapa bisa jadi addiction? Karena itu nggak ada manajemen waktu buat anak ini. Kapan dia boleh main game, kapan dia memang waktunya SFH, kapan dia waktunya main di luar, itu harus punya kesadaran untuk mengajak anak ini tuh bicara tentang feel into it, wise, terus juga kita coba untuk kayak learning content, kamu belajar sesuatu baru nggak sih? Gitu. Jadi ajakin dia untuk mengelaborasi jawaban-jawabannya yang lebih kritis tentang apa yang dia pakai dari teknologi ini. Gitu sih kalau dari saya. Mungkin Bu Clara mau menambahkan? Iya. Silakan Bu Clara kalau mau menambahkan. Ini sepertinya juga akan menjawab pertanyaan lain di bawahnya sih Bu. Termasuk kenapa sih anak, bagaimana menghadapi anak yang kecanduan gadget gitu ya? Sebenarnya sih seperti sudah dijelaskan Mbak Regina, eranya kita tuh emang era digital. Dan kemudian sosial media, terus kemudian internet dan sebagainya itu malah jadi lingkungan sosial kita. Jadi kalau misalnya anak-anak generasi sekarang begitu attach gitu ya, itu memang a part of their era. Jadi eranya mereka memang ya mau nggak mau gitu loh, attach sama internet atau sama gadget. Apalagi online kayak begini, ya mau nggak mau mereka kan interaksinya memang di gadget ya. Bahkan anak-anak umur 10, 12, 9 tahun bahkan udah hebat banget tuh ya. Bisa pakai Google Classroom, bisa pakai ini, bisa pakai itu. Bahkan udah ngerti caranya pakai YouTube gitu ya. Bagaimana mereka bisa post video di YouTube gitu. Jadi memang kita nggak bisa memungkiri era ini ya. Jadi era of internet ini yang udah dari kapan-kapan terus kemudian semakin kesini semakin advance, ya memang nggak bisa kita ingkari ini sebagai bagian dari social environment kita. Nah, cuma ya itu tadi ya, as parents, sebagai orang tua, kita mau anak kita punya real relationship atau punya tanda kutip not so real relationship gitu ya, atau fake relationship. Nah, kalau kita mau nggak peduli, ya udah gitu loh. Emang udah zamannya, biarin aja. Tapi kalau misalnya kita ada tanggung jawab sebagai orang tua, kita mau membuat mereka merasa punya empati, hangat gitu ya, merasa nyaman gitu. Dan kemudian sebagai anak punya relasi baik dengan orang tua, ada baiknya juga memang interaksi sosial real itu yang kita perbanyak. Nah itu kan yang kemudian tadi di depan ibu, ada ibu yang bilang susah ya nyari waktunya. Ya memang Bu, susah bener. Saya juga tidak mengingkari itu. Saya punya anak dan Mbak Regina juga punya anak dan kita ngalamin itu gitu. Bagaimana pekerjaan plus juga peran yang lain plus peran yang lain jadi satu merge gitu ya di saat seperti ini. Nah itu ya itu sampai di mana tuh kita mampu membatasi, saya bekerja sampai jam segini, abis ini saya waktunya mesti sama misalnya anak saya misalnya gitu, atau pokoknya sediakan waktu sebisa mungkin gitu. Artinya kita bisa kok nyediain waktu buat kerja, misalnya bisa fokus depan komputer gitu ngajar berjam-jam gitu ya, kenapa nggak bisa gitu sama our own children? Jadi memang itu tanggung jawab kita kok sebagai orang tua, itu part of our responsibility untuk membesarkan anak dengan baik gitu. Jadi
mau nggak mau, kalau kita punya komitmen seperti itu, kita mesti bisa meluangkan waktu untuk please gitu, untuk stop, jangan ngeliat gadget terus, yang pertama mata kamu rusak, yang kedua kemudian you have no time with us gitu ya. Nah itu kita pun harus menjadi role model yang baik, artinya memang kita juga nggak jadi ibu-ibu yang engage terus sama gadget gitu loh. Jadi memang benar, ayo abis ini kita main, abis ini kita bikin aktivitas keluar gitu loh. Abis ini kita main di halaman gitu. Jadi memang a little time, mungkin waktunya nggak sebanyak waktu kita kerja gitu, yang 8 jam, 9 jam waktu buat mereka mungkin nggak sebanyak itu. Tapi bisa jadi ketika kita melakukan itu dengan baik gitu, dan kemudian melakukan penjelasan kenapa kita harus meluangkan waktu bekerja lebih banyak misalnya gitu, misalnya dikasih pemahaman anaknya, tapi kemudian ayah atau ibu akan berusaha kan memberikan waktu buat kamu. Nah, saya rasa anak akan cukup memahami gitu, mungkin less time tapi meaningful time-nya itu yang penting gitu, less but meaningful gitu ya. Jadi ya mau nggak mau itu yang jadi issue memang di saat seperti ini, tapi kita mesti tetap ingat bahwa as parents kita punya responsibility untuk membesarkan anak dengan baik. Jadi saya rasa bisa sih Bu dibatasin, diambil gitu ya, diajak anaknya ngapain gitu. Jadi jangan dibiarkan dia, biarin dia, biar dia tenang, calm, dia nggak ganggu saya, ya biarin aja dia pegang tuh handphone terus. Jangan begitu. Kalau saya sih saya ambil gitu. Saya ambil, saya matiin, pokoknya nggak boleh gitu. Apalagi pas weekend, malah dia sama sekali nggak boleh megang gitu. Jadi ya, kalau weekend tuh aktivitas dia ngapain, dia jalan kayak, dia naik sepeda kayak, dia ngapain kayak. Jadi itu a part of our responsibility gitu. Dari yang sederhana aja deh, misalnya main sama-sama, main kan bisa macam-macam ya, monopoli juga murah kok gitu. Kadang kita ngantuk tapi juga bisa kan gitu sebenarnya gitu. Nah, ya mau nggak mau kita mengusahakan itu, balik-balik lagi ke bersediakah kita akhirnya memberikan waktu kita yang memang ada boundaries-boundaries-nya itu gitu loh. Baik. Bu aja sih Bu, semoga bisa membantu. Ya, terima kasih Bu Clara atas jawabannya. Kemungkinan jawaban Bu Clara dan Bu Regina tadi juga menjawab pertanyaan dari Bu Neneng dan juga Bu Elina ya, karena pertanyaannya mirip dengan pertanyaan Bu Eva. Jadi intinya adalah bagaimana orang tua mampu mengatur waktu ya, manajemen waktu, dan juga intinya adalah mungkin kontrol diri ya Bu, kontrol diri bagi para orang tua supaya bisa menahan dirinya, tidak membiarkan anaknya menggunakan gadget terlalu berlebihan, dan juga terus mau kreatif membuat kegiatan yang mungkin bermanfaat bagi anak, sehingga mungkin anak tidak terlalu edik dengan gadget atau internet begitu. Ya, ada mohon maaf ya, ini waktunya terbatas. Jadi saya bisa simpulkan sedikit dari jawaban-jawaban narasumber ya. Untuk semua pertanyaan yang diajukan, memang intinya adalah ketika kita ingin memiliki mental yang sehat di era pandemi ya, di era VUCA ini, kita harus bisa memanajemen waktu. Itu tadi yang disebut berulang kali oleh para narasumber kita. Kemudian kita juga perlu me-time ya. Jadi memang sebagaimanapun susahnya waktu tetap harus diatur. Apalagi mungkin yang memiliki pasangan, mungkin bisa dibagi tugas-tugasnya secara adil. Bagaimana supaya setiap dari kita memiliki waktu personal gitu ya. Nah itu yang kemudian juga untuk mencapai kesejahteraan psikologis yang memang baik di era digital seperti sekarang, kita juga jangan membiarkan tools atau alat itu yang memanfaatkan kita, tapi bagaimana kita memanfaatkan tools itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Tujuannya juga harus dijelaskan untuk apa, apakah memang banyak membawa manfaat bagi kita atau tidak. Jika dirasa memang dalam penggunaan teknologi tersebut membawa banyak kerugian ya, atau banyak waktu kita yang tersita sia-sia, nah itu kita harus refleksi. Kita harus refleksi dan juga kita melihat ke belakang kira-kira apakah bisa diatur lebih baik lagi dalam penggunaan gadget dan juga tools tersebut. Nah, jadi demikian saya akhiri acara seminar webinar kali ini yang membahas mengenai well-being masyarakat urban di era new normal ya.
Jadi para hadirin dan peserta sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga seluruh peserta yang hadir. Dan juga saya mohon maaf apabila ada beberapa kendala koneksi karena memang sedang hujan dan tidak bisa diapa-apakan lagi ya. Jadi akhir kata saya selaku moderator undur diri. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dalam acara webinar selanjutnya dalam keadaan yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang luar biasa kepada narasumber kita yang hebat sekali, sangat inspiratif dan juga sangat memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat untuk kita pada siang hari ini. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu narasumber, moderator, dan juga Bapak Ibu peserta webinar yang tetap join berpartisipasi aktif diskusi dari pagi hingga siang hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati peserta webinar, adik-adik semua dari mahasiswa seluruh Indonesia tentunya, kita berfoto bersama untuk dokumentasi pada acara kegiatan siang hari ini. Iya. Baik, dimohon untuk dapat membuka kameranya dengan menggunakan virtual background yang sudah di-share oleh panitia. Sekali lagi. Sudah dibuka kameranya semuanya. Oke, kita masih menunggu. Ada berapa slide ini, panitia? 8 slide. Wah, luar biasa ya partisipasi aktif yang join. Tetap join hingga siang hari ini masih dengan nominal 195. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Next slide. Oke. 1, 2, 3. Ya, next lagi slide. 1, 2, 3. Oke, lagi masih slide keempat ini. 1, 2, 3. Lagi slide kelima. 1, 2, 3. Lagi slide keenam. 1, 2, 3. Slide ke-7, wah banyak sekali ya partisipasi aktif yang join pada webinar kali ini. 1, 2, 3. Slide terakhir, kita gayanya sama mungkin ya, bisa aja. Oke, sama-sama, tolong kita sama-sama. 1, 2, 3. Iya, terima kasih panitia. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk seluruh panitia, narasumber kita, Ibu Moderator. Terima kasih banyak kepada Bapak Rektor, Ibu Rektor, dan juga seluruh panitia, dan juga Bapak-Ibu pejabat dari Universitas, Ibu Dekan, Ibu Yuli, terima kasih. Dan juga seluruh Bapak-Ibu yang hadir, tetap join hingga siang hari ini. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih banyak dan undur diri. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja pada kegiatan webinar hingga siang hari ini. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Ibu Regina, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Bapak-bapak, Ibu wakil dari UPJ, dari ESA Unggul, teman-teman mahasiswa, telah menjadi salah satu kampus. Rektor, Ibu Rektor, terima kasih banyak sudah ini luangkan waktu juga. Belum mengikuti 15.000 lebih mahasiswa yang terbagi di 4. Bu Ayu dan tim, terima kasih banyak. Universitas ESA Unggul Kebon Jeruk memiliki 10 fakultas. Terima kasih Bu Dekan, Bu Yuli. Kampus Dekian juga memiliki sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar
seperti laboratorium yang dilengkapi dengan perangkat terbaru, perpustakaan yang para pembicara terima kasih, Clara, fasilitas Regina, sampai jumpa Ibu. Sama-sama Bu Ayu. Citra Raya merupakan kampus kedua dari 4 kampus yang ada dalam naungan Universitas Esa Unggul. Diresmikan sejak tahun 2015, Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya hadir jurusan-jurusan unggulan dengan akreditasi A. Silakan Pak, terima kasih Pak. Jurusan-jurusan tersebut antara lain Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, Humas, Marketing Komunikasi, Ilmu Hukum, Psikologi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Desain Komunikasi Visual, dan juga program pasca sarjana khusus untuk S2. Kampus ketiga berada di Bekasi. Universitas Esa Unggul Bekasi memiliki fasilitas yang memadai dan juga tenaga pengajar yang profesional. Kampus ini menjadi jawaban masyarakat akan perguruan tinggi yang berkualitas. Sebagai komitmen untuk mewujudkan kampus dengan kualitas terbaik, Universitas Esa Unggul memiliki gedung kampus baru dengan 41 kelas dan dilengkapi dengan berbagai laboratorium dan fasilitas lainnya, seperti laboratorium gizi, di mana mahasiswa dapat langsung belajar bagaimana mengolah sebuah makanan yang sesuai dengan standar gizi yang baik. Sebagai perwujudan visi untuk menjadi world class university, kini Universitas Esa Unggul telah membuka kampus khusus international class di Majestic Point, Gading Serpong, Tangerang. Lewat program internasionalnya, Universitas Esa Unggul Kampus Gading Serpong akan mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, kreatif, serta siap bersaing secara global. Mari bergabung bersama ribuan mahasiswa lainnya di Universitas Esa Unggul, di mana Anda akan dididik bukan hanya menjadi orang yang cerdas dan intelektual, Bu Ayu, juga kreatif Deviana, dan kami izin. Serta Anda akan end session ya Bu. Terima kasih sekali lagi Bu. Pak Nixon, be smart, creative, and entrepreneur. Terima kasih Pak Direktur, terima kasih. Kami izin akhiri ya. Ya.